في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: dan demikian lagi, jadi bid'ah orang yang berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan akan dia pada pekerjaan agama Islam, tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama. Tetapi jika diiktikadkannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan akan dia pada pekerjaan agama, barang agama yang lain daripada Islam, atau diiktikadkannya dirinya dengan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah, maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak. Dan barang siapa berkata bagi seorang, engkau pada penglihatanku seperti Yahudi pada penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, atau membaca ia akan Al-Quran sambil memalu rebana, atau dikata orang baginya, adakah engkau mengetahui akan yang ghaib? Maka jawabnya, na'am. Artinya bahkan hamba ketahui akan dia, atau kembali ia daripada pergi-pergian sebab mendengar suara burung unk-unk, bukan ak-ak, ak-akun, bukan. Salah ejaan. Dia baca dengan dhammah ya. Burung unk-unk. Oh, lupa bawa telefon, ada gambarnya oleh Sif. Atau dikatanya, aku asyik akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala asyik akan daku. Maka orang itu jadi bid'ah fasik, dan pada kufurnya bersalahan ulama. Dan barang siapa mencita-cita bahwa janganlah diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala akan zina dan membunuh dan inaya, maka yaitu jadi kafir. Dari kerana zina dan membunuh dan inaya itu tiada dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala pada awal Islam, dan tiada pada syariat yang dahulu. Dan barang siapa mencita bahawa janganlah kiranya diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala minum arak dan menikah saudara, maka tiadalah jadi kafir. Kerana minum arak itu dihalalkan pada awal Islam, dan menikah saudara itu dihalalkan pada syariat Nabi Allah Adam AS. Dan barang siapa berkata bagi isterinya, engkau terlebih kekasih, engkau terlebih ku kasih. Yang teks macam ini kena betul ya. Engkau terlebih ku kasih kepadaku daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
atau berkata ia Nasrani terlebih baik daripada Majusi, maka bersalahan ulama pada kufurnya. Kemana kata musannif syahdan. Okey. Kita sambung lagi perbincangan kita merujuk kepada fasal yang kedua tentang perkara-perkara, hal-hal yang boleh membatalkan iman, membatalkan akidah, membatalkan tauhid dan menyebabkan jadi kafir. Nah, itulah perbincangan kita. Sampai di sini kita berbincang banyak sudah hal-hal yang terkait sekitar kehidupan kita, hal-hal yang terkait sekitar hubungan kita dengan sesama kita, kan? Hal-hal terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama. Nah, semuanya kita bincang sudah. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, khususnya dalam dalam bercakap. Bahwasanya ada perkara-perkara yang memang tidak boleh dicakapkan, tidak boleh terlontar, tidak boleh terkeluar daripada mulut kita, daripada lidah kita, ya, melainkan nanti membinasakan iman kita. Demikian juga perbuatan, ya, kita perlu berhati-hati kerana ada perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir. Demikian juga i'tiqad hati, perkara yang terkait dengan hati boleh juga menyebabkan jadi kafir. Jadi sekurang-kurangnya kita mendapat pelajaran bahawa tidak semua hal, tidak semua i'tiqad, tidak semua perkataan, tidak semua perbuatan itu halal, ya. Tidak semua perkataan, tidak semua i'tiqad, tidak semua perkataan, tidak semua perbuatan itu halal ataupun dibolehkan. Nah, jadi di situ menuntut kita berhati-hati, ya. Supaya jangan duk main kayu perak-perak budak-budak ai. Okey. Jadi kita perlu berhati-hati sesungguhnya. Malam ini kita sambung lagi kata musannif rahimahullah taala. Dan demikian lagi jadi bid'ah. Nah, kita sedang bercakap perkara-perkara yang yang boleh membawa kepada istilahnya, ini istilah baru bagi kita, ya, bid'ah, fasik. Dan Walid telah membentangkan sekurang-kurangnya lazim istilah yang digunakan dalam ilmu, dalam disiplin ilmu tauhid usuluddin tahqiq ini adalah bid'ah dalalah dan bid'ah fasik. Itu lazim. Nah, langsung tidak langsung secara umumnya kita dapat faham ada tiga bid'ah. Dengan langsung tidak langsung, nomor satu disebut bid'ah hasanah, yang kedua disebut bid'ah dalalah, dan yang ketiga bid'ah fasik. Nah, itu sebutannya. Jadi kesemua bid'ah itu mewakili apa, ya, mewakili dasarnya lah, mewakili dasarnya, dasar iman, dasar syirik dan sebagainya. Okey. Okey, jadi katanya terus, ya. Dan demikian lagi jadi bid'ah. Jadi bid'ah ataupun disebut bid'ah fasik, ya, terkait dengan perbincangan kita pada paragraf di atas. Betul. Dan demikian lagi jadi bid'ah. Nah, jadi kategorinya ai bid'ah fasik. Orang yang berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan akan dia, mengilhamkan akan dia, ai memberi dia ilham, ya, pada pekerjaan agama Islam. Pekerjaan artinya amal. Ya. Pekerjaan artinya amal. Pekerjaan agama Islam ai amal, mengamalkan agama Islam. Tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama. Nah, ada orang yang cakap macam itu.
mungkin-mungkin dia macam mana kita pun tidak tahu ya. Nah, dia bercakap bahawa dia tidak perlu kepada ulama, tidak perlu kepada ilmu. Baginya agama itu cukup dengan ilham saja. Kan? Baginya agama itu tidak perlu belajar. Memadai dengan ilham saja. Jadi dia kedatangan ilham tentang amalan-amalan agama. Yang didakwakan begitu. Kan? Di Sabah banyak orang dakwa begini. Wali tidak tahu tempat lain tempat. Tapi tempat mama itu wali jumpa 2-3 orang sudah mendakwakan begitu. Kan? Jadi mendakwakan dia tidak perlu kepada alim, ulama. Agama bilangnya itu ilham saja. Datang secara ilham saja. Nah, jadi dakwaan yang sebegitu dari sudut hukum akidahnya disebut bid'ah fasik. Nah, adapun jadi kafirnya itu khilaf ya. Nanti kita sebut sampai di bawah khilaf. Berbeza pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh menyebabkan jadi kafir berarti bid'ah dalalah. Dengan ada yang mengatakan setakat bid'ah fasik saja itu. Jadi persoalannya sekarang betulkah kita tidak perlu berhajat kepada ilmu, betulkah tidak berhajat kepada ulama, betulkah amalan Islam itu dipadakan dengan ilham, faham tak? Nah, ada tiga persoalan di situ. Nombor satu, tidak berhajat kepada ilmu. Nombor dua, tidak berhajat kepada ulama. Nombor tiga, dipadakan dengan ilham. Nah, ilham untuk amal Islam. Nah, betulkah begini? Ini satu dakwaan. Tadi kita sebut sudah, jika ada yang mendakwakan begini, jadi bid'ah. Bid'ah fasik. Nah. Dan mungkin saja boleh pergi bid'ah dalalah nanti ya. Boleh jadi dalalah. Nah, ada sebabnya nanti. Okey. Kita tinjau dulu. Betulkah kita boleh menafikan kepentingan ilmu? Kita boleh menafikan kepentingan ilmu kata untuk agama, untuk mengamalkan agama, bolehkah? Kenapa tidak boleh? Nah, tadi mu'allaf itu jawab langsung tidak langsung, Walid bersembang dengan mu'allaf pagi tadi. Nah, terkait dengan keilmuan kita semuanya. Nah, dia mu'allaf, saudara baru. Jadi dia boleh menjawab. Ketika berbincang itu dia menjawab, dia melontarkan. Dia masuk Islam tahun 2010, hujung tahun 2011. 2011 sampai sekarang 2023. Berapa tahun sudah? 13 tahun. Kan? 13 tahun kan? Nah, atul kau lebih lama daripada dia Islam. Dia baru 13 tahun. Kau 17 sudah, 18 sudah kan? Nah. Belum nikah sudah. Nah, kau jawab. Kau bilang tadi tidak boleh kan? Nah, tidak boleh menafikan ilmu dalam pengamalan Islam. Itu kau jawab kan? Nah, kenapa? Mesti ada hujahnya kan? Nah, kau mau hujah apa? Itu terserah kau saja. Nah, cepat buat tu. Leret-leret saja. Ha? Agama itu sendiri datang menuntut kita untuk belajar. Nah, sekurang-kurangnya itu hujah ya. Agama kita, agama itu datang menuntut kita belajar. Nah, itu sekurang-kurangnya hujah. Berarti lagi banyak kau berhujah, lagi bagus buat di sana. Ya, untuk memahamkan. Bukan saja kita menunjukkan kita faham. Nanti kita perlu memahamkan orang lain. Nah, kemudian baru disandarkan kepada dalil. Dalilnya apa tu? Kau tengok-tengok si Mimi. Sekejap lagi Mimi yang kena. Surah apa?
Semua Alba. Dalam Quran semua surah Al. Tidak ada yang tidak Al. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa. Semua Al. Ha? Surah Al? Ha, surah Al-Alaq. Ayat pertama yang begitu ya. Surah Al, ayat pertama surah Al-Alaq. Nah, itulah dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa agama itu sendiri menuntut kita untuk berilmu, belajar. Okey? Nah, jadi pandangan ataupun hujah pertama ini batal sudah. Tidak boleh dipakai. Nah, yang kedua sekarang. Kerana Atul tengok Mimi, nah Mimi mah. Siapa suruh kau tengok dia? Kau jangan marah Walid, Mimi. Kau marah si Atul. Kau tengok aku buat apa? Yang kedua itu. Apakah dalam pengamalan Islam, kita tidak berhajat kepada ulama? Memadai dipadakan dengan ilham saja. Betul atau salah itu? Salah. Nah, kenapa salah? Sebab ulama? Tak, sebab ulama yang mengajarkan kepada kita, okey? Tentang amalan-amalan Islam, gitu kan? Nah. Tidak memadai dengan ilham kah? Ha? Okey. Jadi kau yakin itu? Okey. Jadi Mimi, pada dasarnya jawapan itu ada sudah. Dengan kerana tidak apa ya? Kerana tidak sampai kepada kita ilmu tanpa ulama. Nah, itu antara jawapan mudah ya. Tidak sampai kepada kita ilmu tanpa musalsalah, tanpa musalsalnya, tanpa perhubungan, tanpa mata rantai ulama, betul? Nah, jadi dengan sendirinya kita perlu kepada ilmu untuk mengamalkan agama, dan ilmu itu sendiri mestilah melalui mata rantai ulama, betul? Nah, jadi berarti hujah di atas itu tidak boleh dipakai sudah. Nombor dua. Dan yang ketiga, dengan sendirinya ada jawapan. Kan? Nah, tidak memadai dengan ilham. Tidak boleh diterima. Nah, kerana itulah dikatakan bahawa sesiapa pun yang melontarkan, apabila dilontarkan berarti dia merupakan pandangan. Betul? Kan? Apabila dilontar berarti dia merupakan fahaman. Apabila dilontarkan berarti dia merupakan pengalaman. Ya? Semuanya ini disebut dalam satu ayat ataupun disebutkan apa? Perkataan. Okey? Disebutkan perkataan. Betul. Nah, siapapun yang perkataannya keluar dari mulutnya mewakili semua ini, maka orang itu terhukum dengan bid'ah fasik. Ya, perkataan-perkataan ini semuanya disabitkan dengan bid'ah fasik. Ya, sama ada satunya atau ketiga-tiganya. Jelas ya? Nah, itu. Kemudian hukumnya tidak terhenti setakat bid'ah fasik itu. Tadi kita baca kan? Ada lagi itu di sana. Apa katanya? Tetapi jika di'atiqadkannya. Nah itu. Jika perkataan itu, perkataan yang keluar daripada mulut sesiapa pun itu tadi, kompromi dengan i'atiqad. Kompromi dengan pegangannya. Bukan setakat perkataannya. Kan? Bukan setakat perkataannya, tetapi bahkan jauh lebih daripada itu pegangan, akidahnya, pegangannya. Ya, i'tiqadnya berarti pegangannya. Nah, kita belajar sudah, pegangan itu berlaku apabila tergabung pandangan, campur fahaman, campur pengalaman. Itulah disebut pegangan, betul? Ya kan? Di sini nanti akal, hati, tingkah laku. Okey? Tergabung semua ini. Tergabung semua ini, nah itulah pegangan. Jadi di sini pegangan. Okey? Nah, tergabung semua ini, jadilah di bawahnya pegangan. Betul? Nah, sebab itu disebut i'tiqad tadi. Di situ. Okey? Nah, jadi bukan saja perkataan yang terlontar keluar, bahkan perkataan itu bercampur dengan pegangan. Nah, perkataan di atas di sana ya. Perkataan ini bercampur dengan pegangan. Okey? Nah, jika begitu,
Jika begitu, apa hukumnya dari sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Nah, dinyatakan di sana apa? Tetapi jika diiktikadkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, katanya, mengilhamkan akan dia, tadi terkait ilham ya, pada pekerjaan agama Islam, pada amalan Islam, barang agama yang lain daripada Islam. Oh, jadi dia mengiktikadkan Allah kasih dia ilham mengamalkan amalan lain daripada Islam. Paham enggak? Dia mengandaikan bahwa agama itu memadai atau dipadakan dengan ilham tanpa perlu kepada ulama, tanpa perlu kepada ilmu. Kemudian dia mengiktikadkan ya, ilham yang datang kepadanya itu pengamalan-pengamalan yang lain daripada Islam. Ataupun pengamalan-pengamalan yang ditolak atau diharamkan oleh Islam misalnya. Dengan nah itu terkait langsung. Contohnya Islam mengharamkan arak, judi, zina. Dia punya ilham menghalalkan arak, judi, zina. Nah, itu misalnya. Dengan nah apa jadi itu? Oh, dia atau kan. Sebelum dia atau kita sebut dulu ya. Fatwa di bawah sana, maka iaitu jadi kafir dengan tiada syak. Kalau tadi bid'ah fasik saja tidak sampai jadi kafir. Apabila dikombinasikan dengan i'tiqad, begitu yang kita sebutkan tadi, nah jadi kafir dia dengan tiada syak. Sekejap lagi wali ulas apa itu tiada syak. Okey, kita ataukan lagi. Kemudian katanya, atau di'tiqadkannya dirinya dengan demikian itu, ataupun dia mengi'tiqadkan dirinya dengan yang demikian itu. Dengan yang demikian itu apa? Dengan yang demikian itu ilham pada pekerjaan agama, ilham pada mengamalkan agama, ilham pada pengamalan agama. Nah, itu demikian itu isim isyarah ya. Atau diiktikadkannya dirinya dengan yang demikian itu pekerjaan agama Islam ataupun amalan agama Islam tanpa perlu apa itu tadi yang kita sebutkan tadi itu sampai kepada martabat nubuwah. Dia punya i'tiqadnya ataupun menjadi pegangannya dia sampai kepada martabat nubuwah. Nah, apa maksud martabat nubuwah? Nubuwah itu adalah kenabian. Ya. Martabat nubuwah artinya tahap kenabian. Jadi bila sebut martabat, martabat artinya tahap. Tahap kenabian. Nah, jadi dia merasakan, i'tiqad di situ termasuk merasakannya. Karena itu isunya akal, karena itu isunya hati. Nah, berarti istilah yang kita gunakan rasa dan perasaan. Ya kan? Dia merasakan bahwa dirinya itu sampai kepada martabat nubuwah. Hanya martabat nubuah saja, ilham-ilham. Ya kan? Nah, kalau kita berilham-ilham, mana mungkin? Kita boleh menerima ilham selama mana ianya tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Nah, itu boleh diterima. Sekiranya bercanggah dengan syariat Allah SWT, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Misalnya, yang haram dihalalkan. Ya kan? Nah, ketika itu tidak boleh lagi diterima. Nah, itu kita. Ya kan? Nah, di sini jika ada orang yang merasakan, ini terkait merasakan saja, diiktikadkannya kita sebut merasakan dirinya sampai kepada martabat nubuwah, sampai kepada tahap kenabian. Mana mungkin ada? Khitab sudah putus sudah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sendirinya memberi kita faham, tidak ada kedudukan, tidak ada fahaman, tidak ada tingkatan, tidak ada tahap yang menyamai kenabian. Sama sekali tidak ada. Maka sebab itu kita belajar di dalam kerohanian, tahap paling tinggi adalah siddiqin saja. Dengan paham betul? Nah, itulah tahap paling tinggi umat. Nah, nanti kalau kau jumpa di tempat kau itu orang mengaku dia jadi nabi, itu merapu saja, bohong. Kan? Nah, sekarang pun orang mengaku jadi nabi pun banyak sudah. Okey. Jadi berdasarkan kepada fakta-fakta di atasnya, ada yang bid'ah fasik.
ada kombinasi dengan perkataan dengan i'tiqad hati, nah jadi bid'ah dalalah begitu, ya kan? Ataupun di bawah sana ada mengi'tiqadkan dia sampai kepada martabat nubuwah, nah kerana itu dia tidak perlu lagi kepada tidak perlu kepada ilmu, tidak perlu kepada ulama, tidak perlu kepada amal Islam yang bersumberkan Al-Quran, bersumberkan Sunnah, tidak perlu lagi, semuanya dia pakai ilham saja. Nah, semua itu kata tahqiqnya, ya, kata tahqiq Ahli Sunnahnya, maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak. Jadi hal-hal yang kita sebutkan tadi sangat berat. Jadi kafir dengan tiada syak. Nah, jika kita perhati kitab kita, ada yang menyebut jadi kufur. Ya kan? Ada yang menyebut jadi kufur. Kemudian ada yang menyebut jadi kafir. Nah, di sini diperkuatkan lagi tahqiqnya, jadi kafir dengan tiada syak. Nah, apa maknanya itu? Tidak diragui lagi sudah. Tidak diragui lagi tentang menjadi kafir orang yang seperti itu. Nah, berarti lagi berat itu dia. Ya. Lagi berat itu. Masya-Allah, tabarakallah. Betapa kita perlu berhati-hati, ya. Nah, adapun tentang menafikan ilmu, menafikan ulama, fatwanya ada di mana? Kita belajar sudah itu. Fatwanya sejak, ya, kita cari. Kalau dalam klasik itu muka surat 6, bawah sekali. Yang klasik. Kalau yang kita ini mana? Sekejap kita cari. Terkait ilmu, terkait ulama ini. Di mana duduk ini? Barang siapa mendakwakan, simpangkan. Nah, itu teks klasik, ya. Umpamanya terlebih baik daripada ilmu. Barang siapa mendakwakan, simpangkan dalam bahasa Aceh adalah sesuatu yang lain. Kan? Simpangkan dalam bahasa Aceh artinya sesuatu yang lain daripada ilmu. Lebih baik daripada ilmu. Kan? Siapa yang dakwah simpangkan, contohnya minum kopi di kedai kopi, nganga di kedai kopi, main dam aji, ya kan? Tengok TV, mancing, ha? Kau surat? Teks mana kau surat 18? Teks rumi macam ni. Teks ini muka surat berapa? 18. Kau surat 18. Okey. Mana duduk dia? Betul. Itulah maknanya. Dia bukan simpankan, simpangkan. Kalau berujuk kepada bahasa Aceh. Simpangkan itu maknanya selain. Selain daripada majlis ilmu. Soalannya begitu. Selain daripada selain daripada hal terkait dengan ilmu, itu lebih bagus. Contohnya kita sebut tadi, nganga kedai kopi, karaoke, kan? Tidak kira apa, yang manfaat ataupun yang tidak manfaat. Kalau kita katakan karaoke itu tidak manfaat, yang manfaat sekalipun, kau memancing, kita mengatakan memancing itu lebih baik daripada ilmu ataupun sesuatu yang terkait dengan ilmu, gitu kan? Nah, apa fatwanya di sana? Maka iaitu jadi kafir. Itu fatwanya. Jadi dalam arti kata yang lain, sama sekali kita tidak boleh mengiktiqadkan, mendakwakan, kan? Sama sekali kita tidak boleh mengiktiqadkan, mendakwakan ada yang ada aktiviti yang lebih baik daripada ilmu, sama sekali. Nah, ini bermaksud aktiviti yang terkait dengan ilmu tidak ada yang boleh mengatasinya. Jelas, ya? Itu fakta.
Jadi kita bincang sudah tadi. Kita bincang di part lain, bahagian lain terkait dengan ilmu juga. Nah, ini apa saja? Apa saja? Belajarkah, mengajarkah? Nah, apa saja yang terkait dengan ilmu tetap berada di apa ya? Di posisi-posisi penting. Ambil Ustaz. Nah, tidak dia lari tak kita kiau sana, dia kiau sini. Mari duduk kat ayah. Tak mau pula. Okey. Jadi pelajaran untuk kita apa? Berhati-hati ya tentang ilmu, berhati-hati dengan ilmu. Nah, itu. Nanti kita berdepan dengan orang yang mungkin dia tidak mau belajar. Nah, dia akan mendakwakan daripada aku belajar dengan kamu orang lebih baik aku menganga di kedai kopi. Nah, mungkin dia mendakwakan begitu. Daripada aku pergi belajar di Quran di surau di masjid, lebih baik aku main dam haji di kedai kopi, kejap-kejap naik haji, kejap-kejap naik haji. Nah, perkataannya itu seperti mana kita jumpa dalam fatwa ahli sunnah boleh menyebabkan jadi kafir. Ini khusus hal terkait dengan ilmu. Nah, di sana menggambarkan betapa besarnya ilmu, betapa pentingnya ilmu. Ya, nah itu. Nah, tapi umat tidak menyadari betapa besarnya ilmu, betapa pentingnya ilmu. Ya. Dan ditanya, ilmu apa yang penting? Nah, Walid ajar sudah kamu orang. Walid bahagikan ilmu kepada tiga. Dengan yang namanya dasar, yang namanya sumber, yang namanya dasar, yang namanya alat. Nah, begitu. Kurang-kurangnya kita berdiri di atas perkara-perkara yang kita sebutkan itu. Ya kan? Jadi kita tahu mana yang penting. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, ketika tidak tahu itulah orang selalu menggunakan perkataan-perkataan yang menyalahi. Nah, sampai-sampai boleh membawa kepada jadi kafir. Alhamdulillah. Ya? Okey. Sambung kita. Kemudian kata musannif. Dan barang siapa berkata bagi seorang. Berkata ya, bercakap. Engkau pada penglihatanku seperti Yahudi pada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tengok kau macam Yahudi saja di sisi Allah. Ha, seolahnya begitu. Ya. Aku tengok kau, tidak kira kau itu siapa, kawan ke apa. Aku tengok kau seperti Yahudi saja pada sisi Allah SWT. Nah, penglihatan itu boleh juga digunakan dengan istilah pada sisi. Nah, engkau pada sisiku seperti Yahudi pada sisi Allah SWT. Ini orang dulu-dulu bahasanya penuh sastra, tahu tak? Nah, ini sastra bahasa. Okey. Apa hukumnya itu? Hukumnya panjang lebar di sana, Pak. Katanya apa? Orang itu jadi bid'ah fasik dan pada kufurnya bersalahan ulama. Perkataan itu tadi ya. Perkataan seperti itu hukumnya jadi bid'ah fasik. Nah, kita belajar sudah kan? Nah, jadi bid'ah fasik dan pada kufurnya bersalahan ulama. Berarti ada khilaf di situ. Okey, ada ulama bilang kufur, ada ulama bilang tidak. Okey, itu tentang apa? Tentang seseorang yang mengatakan dia melihat seseorang seperti Yahudi di sisi Allah SWT. Dalam arti kata yang lain, dia meletakkan seseorang yang dilihat, dipandangnya seperti Yahudi. Padahal orang itu Islam. Kan? Nah, dalam konteks ini, dalam konteks keadaan ini, para ulama kita sepakat mengatakan, seburuk-buruk manapun orang Islam, dia tetap lebih bagus daripada Yahudi. Seburuk-buruk manapun. Selama dia mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai orang Islam, maka dia tetap tidak boleh direndahkan daripada Yahudi. Jelas ya? No. Jangan kita berperangai Yahudi. Nah, itu tidak salah kerana itu umum. Nah, jangan kita tunding jari saja. Kau seperti Yahudi. Nah, itu salah. Yahudi lebih bagus daripada kau. Nah, itu salah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menuturkan bahawa Yahudi selama-lamanya dilaknat. Ya kan? Jadi berdasarkan kepada hal-hal sebegitu, maka jika ada orang yang berkata, ini isunya ya, berkata berarti cakap, bercakap keluar perkataan,
dia menyamakan ataupun meletakkan pada pandangannya, pada sisinya seseorang itu ya Yahudi, seperti Yahudi di sisi Allah SWT. Tidak kira apa, tidak kira ayatnya bagaimana, tetapi dia meletakkan seseorang, mungkin teman, mungkin rakan, mungkin sahabat, mungkin kawan, ya, atau dia bergurau misalnya, dia mengatakan seperti Yahudi misalnya, ayatnya itu. Nah, ini semua membawa kepada bid'ah fasik, ya. Okey. Atau membaca ia akan Al-Quran sambil memalu rebana. Membaca Al-Quran sambil bermain muzik. Nah, itu bahasa sekarang. Dengan memalu rebana. Rebana itu satu alat. Nah, kata setengahnya rebana itu macam kompang. Bukan. Rebana dia besar. Gendang besar macam gong, degung, degung itu. Dengan membaca Quran sambil memalu rebana. Tapi dalam syarahnya, para guru-guru walid mengatakan mendengar main muzik. Dengan hal ini jarang berlaku di kita. Tapi di Indonesia berlaku sudah. Nah, di Indonesia sekarang selawat pun dangdut. Dengan? Selawat dangdut. Irama dangdut. Nanti yang naik bersalawat itu golek-golek punggungnya. Oi. Dengan? Nah, Al-Quran pun didangdutkan ada juga. Kan? Jadi terkait dengan apa ya? Terkait dengan katanya membaca Al-Quran sambil memalu rebana. Jadi guru kami mengaitkan dengan memalu rebana itu dengan bermain muzik, bermain alat muzik. Nah, apa hukumnya? Ya, baca Quran sambil main alat muzik. Nah, katanya sama saja. Maka orang itu jadi bid'ah fasik. Dan pada kufurnya bersalahan ulama, tetap hukumnya sama saja. Bid'ah fasik. Nah, itu. Kenapa? Kita bincang sikit, Pak. Kenapa? Ilatnya kenapa? Baca Quran sambil main alat muzik, kenapa dihukumkan dengan bid'ah fasik? Nah, buka kitab Bidayatul Hidayah, di sana diajarkan kepada kita, Pak, adab zikir, adab membaca Quran dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, boleh sebut ya, kesimpulannya, membaca Quran sambil bermain alat muzik itu dikatakan sebagai tidak beradab, seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya kan? Jadi dalam hal ini terkait adab. Nah, sekarang kita berkembang sudah. Ada perkara-perkara dalam amalan Islam itu langsung terkait dengan adab. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari, memahami adab-adab Islam itu sendiri, ya kan? Nah, nanti ataupun kita katakan bahwa Islam itu lebihnya ataupun hebatnya Islam itu adalah dengan adab-adabnya. Coba itu kita ada adab zikir, kita ada adab salat, kita ada adab macam-macam, adab ilmu, adab itu penuh dengan adab saja Islam. Hanya sahaja kita yang menjadi tidak beradab. Ya. Sekiranya kita mengambil seluruh adab Islam, nah, kitalah yang menjadi manusia-manusia yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi Walid sembang dengan Walid pun tidak tahu bahawa hari ini dia datang dan dia bercakap dengan Walid. Si mualaf itu masya-Allah, Walid dengar saja, banyak Walid dengar saja dia bercerita. Jadi dia bercakap tentang betapa pentingnya adab Islam. Sekarang orang Islam tak ikut adab Islam. Betul lah. Memang orang Islam tak ikut adab Islam. Antara adab Islam adalah mengajak orang berkasih sayang. Itu antara adab Islam, tahu kan? Sekarang kita mendakwah orang, kita ajak dia masuk Islam. Kita tidak ajak dia kepada berkasih sayang. Betul lah pandangan dia. Kenapa kita orang Islam tidak mengajak orang bukan Islam kepada berkasih sayang? Sebab berkasih sayang itulah punca kepada mereka tertarik dengan Islam. Nah, Walid terfikir betul apa yang dia cakapkan. Kan? Nah, kita lebih senang kepada, main masuk Islam. Masuk Islam. Islam ni. Kita lebih senang begitu. Padahal cara itu adalah salah. Walid fikir-fikir betul. Cara yang terbaik adalah, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada dia. Betul kan? Karena itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Betul. Adabnya.
Nah, Nabi berkasih sayang saja dengan orang. Itu peristiwa sejarah Nabi menyuap Yahudi makan. Nabi tidak mengajak Yahudi itu kepada Islam. Bahkan Yahudi itu adalah seorang yang sangat-sangat keras menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia kerja maki Nabi saja. Nah, kerana dia buta, Nabi menyuapnya makanan, dia tidak nampak bahawa itu adalah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia maki saja. Mungkin-mungkin caci makinya itu macam orang Melayu caci maki juga kan? Orang Melayu mabuk. Nah, orang Melayu mabuk kau tahu kan? Dia caci maki dia punya mana? Celaka, kurang ajar, haram jadah, pelak, nah, itulah. Nah, dia pun sama saja. Caci maki Nabi SAW. Tapi Nabi tetap suap dia makanan. Right? Nah, betapa Nabi menunjukkan kasih sayang. Nah, si mu'alaf itu tadi cakap dengan Walid betul, Pak. Ada perkara yang Walid terlepas pandang saja. Dia cakap satu, betul. Masya Allah, tabarakallah. Walid kasih tahu dia, nanti kita selesai urusan tanah ini, Walid mau dia menjadi salah seorang tenaga kepada mu'alaf-mu'alaf dia. Dia willing. Nah, dia cakap, saya bersedia, Pak, untuk berkongsi pengalaman. Masya Allah. Tahu tak? Dia pertahankan harga. Rupanya lepas tahun, harga boleh naik. Dan Chinese punya style berniaga, lepas tahun dia akan naik harga. Dia akan naik 5% ke, seringgit ke, sekaki persegi. Dia macam tu. Dia pertahankan. Oh, jika tidak, kita dekat 2 juta dah jadi. Tak boleh jadi lah. Nak beli juga. Siapa berani berkorban? Saya berani berkorban. Kan? Kau berani korban kah? Kau berani korban makan saja kau. Ha? Okey. Terus kita. Nah, jadi dalam hal Al-Quran ini ilatnya adalah adab. Ya, apalagi Al-Quran, gitu kan? Apalagi Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran adalah sumber kan? Nah, jadi kepentingan beradab dengan Al-Quran itu tinggi. Nah, itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepentingan beradab dengan Al-Quran itu sama kepentingannya beradab dengan Rasul. Karena Rasulullah yang menyampaikan kepada kita Al-Quran. Ya? Al-Quran bukan datang kepada kita terus-menerus, betul kan? Nah, Al-Quran datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kebanyakan ayatnya, Qul, katakanlah olehmu, wahai Muhammad. Ya, katakanlah olehmu, wahai Muhammad. Ya, bunyinya begitu. Jadi turun kepada Rasulullah, nah itu kita faham semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyampaikan kepada kita. Jadi beradab dengan Al-Quran sama tarafnya, sama tahapnya beradab dengan Rasul. Nah, kita belajar Rasul saja kan? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasul. Rasul adalah wasilah. Jadi di sana gambaran adabnya kita dengan Rasul. Yang terkait dengan Rasul itu antaranya adalah Al-Quran. Jadi sangat penting. Ya, okay. Jadi sambil Quran membaca Al-Quran sambil memalu rebana atau main muzik macam mana? Tapi tidak dapat dinafikan bahawa hal-hal sebegini akan bermunculan. Dengan macam yang disebutkan tadi, solawat dengan dangdut. Syok, dengar syok, solawatnya sedap. Dangdutnya pun sedap. Dengan Allah alam macam mana dia orang pandai. Tapi jadi kacau bilau habis semuanya. Hilang adabnya gitu. Kan? Okey, jadi hukumnya apa kita sebut sudah tadi pada sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, orang itu jadi bid'ah fasik. Ya, jadi bid'ah fasik dan pada kufurnya bersalahan ulama. Okey, terus kita. Atau dikata orang baginya ataupun orang bercakap kepada dia. Adakah engkau mengetahui akan yang gaib? Yang ghalib kah yang gaib? Tengok teks klasik. Yang gaib kah? Gaib kah? Okey. Ha? Ghalib kan? Ha. Perkataan asalnya adalah ghalib. Bukan gaib. Adakah engkau mengetahui akan yang ghalib? Ya, ghaib itu satu hal ya. Ghalib itu satu hal. Apa itu ghalib? Ghalib ini maknanya
asal makna ghalib Allah. Jangan bergaduh. Alah, kita buat tempat bagi kat depa, depa nak bergaduh pula dah. Aduh. Okey, mana? Adakah engkau mengetahui yang ghalib? Makna ghalib. Asal makna ghalib adalah kebiasaan. Ya kan? Asal makna ghalib ini adalah kebiasaan. Okey. Jadi maksud kebiasaan di sini, macam mana kita nak sebutnya? Kita sebut macam di situ disebut apa? Ha? Ghaib, disebut ghaib. Nah, bukan perkataan ghaib. Almarhum Guru Walid mengatakan ghalib. Ghalib ini dengan makna kebiasaan. Kebiasaan ini maknanya gimana nak sebut bahasa mudah. Benda yang yang diketahui tapi tidak boleh dicapai. Ghaib ni ghaib lah. Kalau kita ghaib ni tentang Allah, tentang syurga, tentang itu ghaib. Ya kan? Itu tentang ghaib. Tapi ghalib ini contoh jin. Diketahui. Faham tak? Ada diketahui. Diketahui adanya, diketahui wujudnya. Tapi tak boleh dicapai dengan panca indera. Satu-satu keadaan lah. Boleh faham? Kecuali orang-orang tertentu. Okey? Okey. Jadi bila kita sebut, adakah engkau mengetahui akan yang ghalib? Dengan makna itulah. Dengan makna, benda itu ada tapi tak boleh dicapai dengan mata kasar. Jadi maksud mudahnya kalau ditanya kepada Mizi, kau tahukah hal-hal ghalibnya? Aku apa yang aku tidak tahu, semua aku tahu. Contohnya begitu. Itu maksud mengetahui yang ghalib. Kan? Nah. Jadi Mizi macam tahu saja dia. Tentang itu tahu, tentang ini tahu, tentang itu tahu. Sebab itu pergi kedai kopi dia jadi mufti. Pergi masjid dia jadi lebay, imam besar. Pergi ke mall dia jadi remaja sotong. Kan? Macam itu. Bah. Pergi ke kolam mandi air panas dia jadi macam orang putih pakai spender saja. Contoh. Okay? No. Itu dia tahu ini, dia tahu itu, dia tahu ini, dia tahu. Tidak ada perkara yang dia tidak tahu. Seolahnya begitu. Itu ghalib maksudnya. Yeah? Bukan ghaib. Ghalib. Jadi Walid tidak merujuk kepada kamu sebab tentang ini. Itu kelemahan Walid. Okey. Jadi ditanya orang, dikata orang baginya. Dikata, ditanya mungkin kan. Orang baginya. Siapa baginya? Nya siapa? Mizi. Adakah engkau mengetahui akan yang ghalib? Mili, kau tahukah yang ghalib? Nah, aku apa yang aku tidak tahu, semua aku tahu, bah. Nah, dakwanya begitu. Maka jawabnya si Mili, na'am katanya. Artinya apa? Arti na'am itu apa? Bahkan hamba ketahui akan dia. Bahkan dia tahu semuanya yang ghalib itu. Okey. Apa hukumnya? Apa tahqiqnya? Dari sisi ahli sunnah wal jamaah, sama saja. Orang itu jadi bid'ah fasik. Mizi jadi bid'ah fasik. Nah, pada kufurnya bersalahan ulama. Nah, sekarang kita bincang. Kenapa dakwaan sebegitu boleh menyebabkan ataupun sabit dakwaan sebegitu boleh menyebabkan jadi bid'ah fasik? Kenapa? Nah, jadi jawapannya mudah saja, bah. Tidak ada manusia yang mengetahui semua perkara. Kan? Tidak ada manusia, tidak ada seorang manusia pun boleh mendakwa mengetahui semua perkara. Nah, itu. Apabila ada orang yang mendakwa dia mengetahui semua perkara, nah itu bohong sudah. Jelas ya? Nah, kecuali Nabi. Bahkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sisi manusianya, bukan sisi Rasul, Nabi dan Rasul, sisi manusianya, dia pun mendakwa dia tidak tahu. Kan? Sila baca bah hadis-hadis yang Nabi menyebut wallahu a'lam. Allah lah yang Maha tahu. Aku tidak tahu. Kan? Jadi Nabi SAW
sendiri menyebut apa ya ghalibnya, dia pun tidak tahu, melainkan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana mungkin kita boleh mendakwakan kita tahu yang ghalib, sedangkan kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah memberitahu Nabi. Fahamkah? Nah itu. Jadi implikasinya apa? Implikasinya mendakwakan tahu yang ghalib inilah mewujudkan agama-agama baru seluruh dunia. Ya. Rasul Kahar di Malaysia, Rasul Kahar. Nah, karena dia mendakwakan dia tahu yang ghalib itu. Bukan ghaib. Ghaib itu termasuk di dalam ghalib. Faham enggak? Nah, dia mendakwakan dia mengetahui ghalib. Sampai-sampai dia mengetahui siapa Rasul terakhir. Dia kata Rasul terakhir ialah Abdul Qahar. Itu disebut Rasul Qahar. Apa dalilnya? Allah sebut dalam Quran. Apa ayatnya dia sebut? Tupa sudah. Ayat di ujungnya berbunyi. Berbunyi Qahar. Allah menyebutnya dalam Quran bahawa Rasul terakhir itu, apa ya? Ayat itu bunyinya macam lain. Ayat itu menyatakan bahawa Allah yang Maha Qahar. Kan? Nah, dia mendakwakan Allah menyebut Qahar. Qahar itu nama dia, nama dia. Sebab itu dia mendakwakan dia Rasul, Rasul Qahar. Ya kan? Ini pemahaman merapu. Faham Mimi? Jadi bermula daripada pendakwaan mengetahui sesuatu yang ghalib inilah mencetuskan ajaran-ajaran sesat, penyelewengan-penyelewengan. Cuail. Jatuh lagi. Panjat kat atas bin dulu dah. Aku jatuh. Okey. Okey, boleh faham enggak? Ha? Boleh faham enggak? Ha, itu makna ghalib. Jadi, kita selama-lamanya tidak akan tahu. Mana ada orang-orang dia jadi ustaz, dia jadi tok guru, dia jadi doktor, dia jadi TMB, dia jadi bomba, mana ada? Ha? Adakah? Itu gambaran-gambaran untuk menunjukkan manusia tidak boleh melakukan, mengetahui dan melakukan semua perkara. Faham enggak? Nah, itu saja. Kan? Faham Nina? Nanti kaulah misi, kaulah doktor, kaulah itu, kaulah itu. Semua kau, mana mungkin. Ma. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Jadi, apa yang kita lakukan terkait dengan pengetahuan kita. Tahap pengetahuan kita, betul kan? Nah, jadi kita tidak tahu semua. Ma. Macam misi. Sekarang dia pandai, ma. Bab-bab memurat orang, pandai dia. Bab lain dia tidak tahu, ma. Kan? Kan misi kan? Nah. Bak mengurat tahu saja ini macam ini ayatnya macam ini. Orang itu ayatnya macam itu. Tahu saja. Nah, itu kita tabik bak kealimannya si Mizi. Jangan main-main. Kau orang, kamu orang boleh rebah macam itu saja si Mizi ini. Tahu kah? Di dahi dia pun ada tanda. Sebab itu orang kampung pun berapa orang sudah. Kan? Mula-mula benci si Mizi. Akhirnya jatuh cinta dengan Mizi. Tapi Mizi ini bagus dia buat tidak tahu saja. Aku takut orang lastik kepala dia saja. Lepas itu datang bengkak kepala. Ayam bertelur ikut punggung, dia bertelur ikut dahi. Okey. Terus. Itu ghalib ya. Jadi jangan ada pendakwaan sebegitu. Walaupun katanya pada kufurnya berselahan ulama. Berarti ada khilaf di sana. Ya, tapi tetap-tetap saja jangan. Kenapa? Karena ini adalah perkataan-perkataan yang selain bid'ah, fasik bah. Jadi kita tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Pulangkan tahu segalanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulangkan, kembalikan, mengetahui segalanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kita sebut. Nabi menyebutnya, para sahabat menyebutnya, tabi'in, tabi'at, tabi'in terus sampai kepada para ulama salafus salih. Mereka selalu menyebut wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Nah, itu. Mewakili adabnya, mewakili apa ibadahnya dan mewakili akidahnya di situ. Terus. Ya? Okey. Atau katanya, isu lain. Atau kembali ia daripada pergi-pergian. Atau kembali ia pulang ya. Kembali ia berarti pulang. Pulang daripada pergi-pergian, merantau,
ya, bermusafir sebab mendengar suara burung auk auk. Right. Di sini dia bilang burung tumpuk hitam putih sebesar burung merpati. Nah, sebesar burung merpati Walid boleh terima, tetapi warnanya kekuningan. Tumpuk-tumpuk hitam tu titik-titik hitam saja di badannya. Warnanya kekuningan, kekuningan, dan dia ada jambul macam macam burung burung apa yang sambar ikan. Orang belatuk lah, belatuk. Oh, dia ada cantik, dia ada crown, crown. Ha. Warnanya kuning, kekuningan, cantik dia. Di negara kita jarang, tak pernah dengar lah. Walid ada simpan gambar tu daripada Pakistan. Sebelah timur tengah banyak burung itu. Hmm. Dipanggil burung unk-unk. Sebutan dalam Arab pun unk-unk, mau sebut pun susah. Ha, kan? Ha, jadi burung ini, kalau kita mahal, mungkin mahal ya. Nah, di sana pun mahal juga. Walid pernah tengoklah dengan mata kepala sendiri. Tanya orang Arab, Walid kawan dengan orang Sudan. Kami berjalan di apa, di kebun kebun buah peach. Apricot. Peach, apricot. Kan? Jalan di kebun itu, tiba-tiba nampak burung itu. Nah, dia bilang, itulah burung ong-ong katanya. Jadi, oh, itu burung ong-ong. Baru teringat masa belajar kitab ini. Warnanya kuning. Memang cantik kekuningan. Nah, ada crown, jambulnya ada macam burung merak. Macam jambul burung merak. Ah, yes. Yes, yes. Nah, macam itu, betul. Tapi dia kuning lagi. Itu mungkin spesies lain lah. Tapi macam itu. Dan dia yang boleh tengok di Pakistan, spesies Pakistan, kuning semuanya. Titik-titik hitam saja. Nah, macam itu. Suaranya sangat sedap. Dia menyanyi macam burung murai. Ha? Burung murai apa yang menyanyi-menyanyi itu? Murai cacing pun menyanyi kan? Murai batu. Ha, murai batu. Hak menyanyi lepas satu lagu, satu lagu. Kau tahu kah burung murai menyanyi? Ha, itulah kemurang. Ha, tidak mau belajar. Boleh tahu saja burung murai itu menyanyi lagu apa, lagu apa, lagu apa. Apa? Ya betul, betul. Nah, mana aku tahu cerita kau, Pak. Dia nyanyi. Pertamanya lagu Subhanallah. Betul, Pak. Kau pikir burung itu menyanyi lagu karaoke, kah? Mana ada burung bertasbih kepada Allah SWT, Pak. Haiwan-haiwan ini semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Tuh, kau ini pikir lagu karaoke saja. Ha? Okey. Nah, jadi itu. Kembali ia daripada... Mana gambar tadi? Mana gambar tadi? Memang saya tunjuk daripada saat. Walid mau yang namanya murid, ku tahu saja dia. Jangan sampai tidak tahu. Nanti mau beli globe satu, mau tunjuk peta dunia. Nampakkah? Boleh nampak? Mata kamu orang terang kan? Ah, inilah burung ong-ong. Cantik dia. Ini dia makan cicak ini. Oh... Ha, dia panggil hut-hut, eh? Ha, mungkinlah, mungkinlah. Kalau hut-hut terkait dengan cerita Nabi Sulaiman AS tu kan? Ha. Masya Allah, tabarakallah. Tapi boleh tengok cantik lagi. Ini tak tahulah spesies dia. Jambul semakin kurang lebih lah. Warnanya kekuningan. Kuning emas. Ha. Tak ada, tak ada belang-belang macam ni. Okey. Okey, selesai itu ya. Jadi apa ilatnya? Kembali ia, pulang ia daripada pergi-pergian musafir berjalan sebab mendengar suara burung ong-ong. Nah, jadi apa takwilnya, apa tahqiqnya ahli sunnah wal jamaah terkait dengan dengar suara burung ong-ong ini? Katanya bid'ah fasik juga. Jadi dalam kis dengar suara burung musafir kerana mendengar suara burung ini, hukumnya bid'ah fasik pada sisi ahli sunnah wal jamaah. Jelasnya. Jadi ringkasnya,
Kalau kita kita kiaskan burung ok-ok ini kepada burung burung tekukur, burung burung apa itu? Orang orang burung apa ya? Yang orang duduk tangkap duduk jebok ni burung apa? Mabuk, kan? Burung tekukur, burung merbuk, burung apa burung lah? Kan? Yang sabit daripadanya syok mendengar suara burung, suka mendengar suara burung. Nah, tetap kita kiaskan, kita kiaskan sebagai bid'ah fasik. Ya. Ramai juga orang suka main burung kan? Orang panggil main burung. Main burung. Walid ada orang pesan, ada orang pesan dengan Walid, jangan gila tiga perkara. Lain tu kau menggila-gila. Nombor satu, jangan gila perempuan. Kan? Nombor dua, jangan gila judi. Nombor tiga, jangan gila burung. Tiga gila ini jangan. Tahu tak? Tiga gila ini kalau ada kalau ada suami-suami kamu orang pun boleh, kau boleh pening macam itu saja. Gila mancing boleh tahan tau, gila memancing. Boleh tahan. Tapi kalau gila judi, gila apa tadi? Gila perempuan. Gila burung. Memang payah kira aku tahu. Ada cerita orang tahan burung, jebak burung. Ular di bawah punggungnya sampai mati. Tahu tak? Dia duduk di atas ular. Ular itu sampai mati. Ketika dia mau bangun, dia duduk dari pagi sampai petang. Itu. Solat tidak, apa pun tidak. Duduk saja keras. Dia pusing-pusing di situ saja. Dia duduk di atas ular. Ular itu sampai mati. Ketika dia bangun, dia tengok, siapa yang datang pukul ular ni? Dia bilang, siapa yang datang pukul? Itulah gila. Allah. Jadi kesimpulannya, musafir, pergi-pergian itu, kita makna mudahnya adalah musafir ya. Bermusafir untuk mendengar suara burung. Ini kadang-kadang menjadi tradisi, menjadi budaya. Ya, menjadi budaya masyarakat. Bukan saja masyarakat kita, masyarakat Arab pun ada saja, sama saja ini. Masyarakat Tamil pun sama, masyarakat. Semua masyarakat ada apa budaya ini, ya. Budaya main burung ini. Bukan main burung. Itulah advance-nya otak. Budaya dengar suara burung ini, tahukah? Nah, semua bangsa ada. Walid ingat orang putih tidak ada. Ketika Walid ada di Amsterdam, Holland. Nah, Walid jumpa dia orang main pasang macam kita juga, macam kita di Malaysia juga budaya itu. Masing-masing present burung, masing-masing suara burung itu burung macam-macam. Walid pernah berada di US Seattle, sama saja. Ketika musim luruh, kan? Nah, mereka pun sama saja main burung, pasang bawa burung masing-masing. Arab pun serupa saja. Nah, datang dalam dunia Melayu kita pun sama saja. Sabah ada kan main burung ini? Ada juga kan? Dengar suara burung ramai-ramai gitu kan? Pertandingan lagi. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun fatwa ini sebenarnya lebih menjurus kepada fiqh, lebih menjurus kepada fiqah ya. Tapi dibincangkan di sini, nah kita sebutkan saja hukumnya adalah dikategorikan sebagai bid'ah fasik. Apalagi jika sampai melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, orang main burung ini dia asyik, tahu kah? Dia berantu. Tahu saja dia, apa dia panggil istilahnya? Kalau kita bilang Taranum 32, Taranum 38, tahu saja dia, tahu kah? Man, ini misi sisiknya ini 36. Sampai macam itu mahirnya tu.
Tapi tanya hari ini sembahyang jemaah di mana? Tadi. Sembahyang jemaah dia tidak pernah fikir. Dia fikir burung, kaki burung, sisik burung, bunyi burung. Kan? Nah, sebab itulah difatwakan dalam hal akidah ini bid'ah fasik. Faham ke? Nah, Walid harap anak murid Walid jangan main, jangan bela burung mah. Ha? Jangan kalau mau bela angsa lah. Bela ayam piru. Kan? Sesak-sesak boleh sembelih. Bela burung syok-syok janganlah. Kasihan berburung itu. Nah, itu hari Walid tanya abang tu yang tahan burung, tahan. Bang, kalau ibunya ni masuk jebak tangkap, anak dia di dalam sarang macam mana? Dia diam. Mana saya tahu. Kan? Jadi ibu dia ditangkap. Dia tahan jebak ibu ditangkap. Walaupun dapat idea tengok dalam internet, tengok dalam Facebook. Bang. Keluar kan? Dia orang bawa Facebook, kesian anak-anak burung itu tinggal rangka saja, dia orang ambil gambar. Dan menunjukkan ibunya sudah ditangkap orang. Anak-anak mati kering berempat ekor. Nah, Walid terfikir begitu saja Walid mau sembang dengan dia. Yang sebenarnya Walid tidak mau kasih dia masuk dalam kawasan kita. Tengok kan? Masuk dia tahan burung di bawah pokok cempedak itu. Aku takut dia mengintai anak darah aku. Mengintai kamu orang. Nah, sebab itulah dom itu kita buat tembok di belakang sana. Tengok. Aku takut dia duduk di sana. Pokok-pokok hutan seberang sana. Kamu orang sini syok saja buka pintu. Wah, bahaya lah itu. Nah, sekarang kita pagar sudah. Walid tanya dia sebab Walid tidak mau kasih dia masuk kawasan. Walid tanya begitu. Dia pun sampai sekarang tidak tahan burung lagi kawasan kita. Kan? Nah, orang-orang mana ada tahan burung kawasan kita lagi kan? Nah, keluar pergi sana, pergi hujung sana. Itu dia punya pasal lah. Kawasan kita burung nampak pagi-pagi saja menyanyi-nyanyi dia orang itu. Bukan menyanyi, Pak. Nasyid. Betul, Pak. Kan? Pagi-pagi dengar saja nasyid dia orang itu. Macam-macam nasyid ada. Macam-macam jenis ada. Pagi-pagi. Pagi, Pak. Jangan malam-malam macam ini. Pagi-pagi kau dengar saja. Ha? Okey. Atau dikatanya, aku asyik akan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala asyik akan aku. Ha, ini ada orang bercakap begini. Kan? Ini cakap ini bunyi macam sufi-sufi saja. Kan? Cakap sebegini bunyinya macam sufi-sufi. Cakap sufi. Kan? Satu hari, Mizi As-Sufi. Kan? Mizi As-Sufi dia bilang, pantau, Jul. Sekarang aku asyik dengan Allah SWT. Dan Allah SWT pun asyik dengan aku. Ha? Dia cakap begitu. Mana kita tahu dia faham ke, tidak faham ke, dia apa ke, kita mana tahu. Dia cakap saja. Ha? Aku asyik dengan Allah SWT. Allah Ta'ala asyik dengan aku. Asyik dengan makna... Ya, kalau kita cakap asyik itu dengan makna apa ya? Fokus pun boleh juga asyik kan? Dengan makna hati yang difokuskan. Rasa dan perasaan yang terfokus kepada satu. Disebut asyik. Boleh tak? Ha? Atau ada makna lebih bagus? Asyik ini dia berpunca daripada ta'ajub. Itu dari sudut epistemologi. Dari sudut punca. Kan? Dia datang daripada rasa ta'ajub. Ta'ajub itu berbagai-bagai. Kadang-kadang ta'ajub itu sebab memang selama ini kita geram. Geram mau tengok, tiba-tiba ternampak dengan mata kepala kita. Itu pun ta'ajub juga kan? Nah, apabila ta'ajub itu berlaku, nak asyik saja tengok. Nah, itu pun asyik juga. Nah. Faham ke, Lina? Nah, itu pun asyik juga. Manjulina, kau tidak pernah tengok seorang hero macam Walid. Nah, sekali kau tengok-tengok handsome macam Walid, kau pun ta'ajub. Masya Allah. Nah, itu pun ta'ajub juga dia panggil. Faham ke? Dari ta'ajub itulah yang mendatangkan asyik. Boleh faham tak? Jadi epistemologinya adalah ta'ajub. Jadi kita mau memaknakan asyik itu apa?
secara mudah? Adakah? Hah? Ada juga. Pakai kita pakai asyik ya sebenarnya. Nah, karena lazim kita menggunakan istilah asyik. Jadi kita kekalkanlah asyik. Perkataan, ha? Oi, fana tak boleh masuk di sini. Fana tak boleh masuk dalam istilah asyik, ha? Cinta kita boleh gunakan istilah itu untuk huraian. Untuk pencerahan. Dia tidak boleh kepada istilah mendasar sebegini. Ha, jangan. Jadi sebab itu kita katakan asyik itu adalah rasa dan perasaan yang fokus kepada satu. Ha, itu pun pencerahan juga sebenarnya. Kan? Ha, jadi lebih tepat kita tak usah ubahlah. Kita pakai perkataan asyik as long as kita faham cukup lah. Faham? Kau faham-faham kerana tu asyik? Ha? Ha? Boleh tak? Ha? Jadi kalau syok pada si jenab itu, syok jenab saja. Kau datang ke situ, jenab itu macam ubi keledek saja. Macam ubi kayu saja. Nah, kau tetap syok juga sebab kau asyik sudah dengan si jenab. Faham tak? Ha, itu. Macam kita kasih tahu si Mizi lah. Kan? Si Yananya itu, alah kau ni Mizi, Yana. Nah, Mizi tetap syok lah. Kan? Sampai-sampai dia bercinta tepi jamban. Orang bilang jamban itu busuk. Dia bilang, mana ada busuk? Nah, sampai begitu, bang. Asyik punya pasal. Contoh saja Mizi, ha? Nah, kau mana ada begitu, bang Mizi? Kau tadi Mizi as-sufi sudah. Okey. Jadi, ada orang yang mendakwakan orang itu adalah Mizi. Tadi aku pakai ke Mizi. Tadi aku pakai kan? Contoh kan? Nah, orang itu namanya Mizi. Nah, kerana dia sufi, dia cenderung kepada sufi, kan? Nah, suatu hari tiba-tiba dia dakwa, aku asyik akan Allah SWT, dan Allah pun asyik akan daku. Nah, isunya bukan makna perkataan. Isunya adalah dakwaannya itu. Ah, begitu. Makna perkataan boleh jadi macam-macam. Nah, dakwaannya sebegitu, apakah dibenarkan? Dan jika dibenarkan apa hukumnya, jika tidak dibenarkan apa hukumnya, perbincangan seolah-olah begitu. Okey. Jadi dakwaan sebegitu dalam di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk bid'ah fasik. Dakwaan sebegitu. Tidak kira siapapun, kedudukan apapun, tahap apapun. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sufism, kaitkan dengan aliran sufi, nah nanti aku tahap Ghaus. Aku tahap kutub, aku tahap itu, aku tahap ini, kau tahap kepala bapa sekalipun. Tidak boleh mendakwakan begini. Nah, itu. Kita perlu faham itu. Kan? Nah, itu bahasa Indonesia itu kepala bapa itu. Nah, tidak boleh mendakwakan begitu. Nah, jadi sebagai ilmu kepada kita, nah kita sebutkan kalau tahap setahap mana pun tidak boleh mendakwakan begini, apalagi yang kita tidak ketahuan tahap ini. Jangan mendakwakan. Jangan bercakap, jangan berkata-kata macam itu. Nah, ilatnya kenapa? Ilatnya ini antara perkara yang boleh membawakan syak, zan dan ham kepada ahli awam ataupun orang-orang awam. Jangan, aku asyik akan Allah, Allah asyik akan aku. Nah, percakapan-percakapan begini lazim berlaku kepada kelompok-kelompok sufi oleh sebut sudah tadi. Antaranya berlaku kepada Mansur Al-Hallaj. Dengan yang terkenal dengan apa? Dengan Al-Hulul. Apa ya? Allah di dalam jubahku. Nah, ini. Sekalipun dakwaannya mungkin bentuk betul pada fahamnya. Ya, pada fahamnya, tetapi untuk orang awam, nah, terjadi salah faham yang begitu banyak. Nah, siapa lagi? Banyak kelompok-kelompok sufi yang pada ketika itu suka mendakwakan hal-hal sebegini. Yang menjadikan orang-orang awam itu rusak, salah faham. Nah, jadi, sebagai peringatan ya dalam hal ini, kerana terbincang dalam ilmu, dalam disiplin akidah, disiplin tauhid, disiplin iman, nah, sekaligus menunjukkan bahawa hal sebegini tidak wajar dicakapkan. Faham ini? Nah, kita mau pakai tasbih, pakai roller dari sini sampai kandang kambing. Pusing. Pakai apa? Bukan, tidak ada yang mendakwakan apapun.
Kalaupun ada yang mendakwakan Wahabi saja. Kan? Nah, adapun para ulama lain daripada ahli sunnah, jangan gaduh, jangan gaduh, jangan gaduh. Gaduh pula dah. Okey. Adapun apa namanya, para ulama ahli sunnah tidak ada yang mengkritik tentang itu, Pak. Jadi, Mizi mau pakai tasbih dari sini sampai kandang kambing. Zikir saja pusing, pakai roller. Nah, suka kau saja, Pak. Tidak ada. Tetapi bercakap dengan istilah-istilah sebegini. Nah, dikritik, dinafikan, ditolak oleh para ulama sufi sekalipun, ya, yang alirannya ahli sunnah wal jamaah. Faham enggak? Nah, jadi jaga. Jadi Walid harap tidak ada di kalangan kita. Atau Walid sendiri pun. Kan? Apalagi Mizi, Jul, Rantau. Kamu orang jangan dakwah, Pak. Sampai sudah aku, sampai makam Muqarrabin sudah dekat saja dengan Allah. Nah, itu contoh-contoh dakwaan yang pernah terjadi, tahu tak? Dekat sudah. Sikit lagi saja mau masuk dalam, mau berada di riba Tuhan. Jangan. Jangan. Walid pernah dengar ya ayat-ayat ini, satu orang-orang sufi, orang-orang yang mendakwakan mereka sufi. Lagi satu orang gila cinta, tahu enggak? Nah, dia mengayat begitu. Nah, tidurlah di ribaan Tuhanmu. Si, antar WhatsApp kepada awek. Aweknya bilang mau tidur sudah, Bang, saya mau tidur sudah. Dia bilang, tidurlah di dalam selimut. Apa? Ini ayat jiwang tu kah? Ayat jiwang merepek-repek menggunakan hak-hak ketuhanan. Ha? Nah, budak-budak sekarang ini, itu barangkali itu cinta islamik lah konon. Ha? Cinta islamik tu kah? Ha, macam itulah. Mizi yang ajar itu. Tiada kah? Okey. Okey, jadi keseluruhan yang kita bacakan tadi difatwakan, ditahqiqkan secara ahli sunnah wal jamaah bahawa maka orang itu jadi bid'ah fasik. Nah, jadi Walid ingat ulangi lagi ya, bid'ah fasik itu sama saja dengan hukum pada sisi lain disebut fasik, sama saja. Ya kan? Nah, fasik artinya apa? Fasik artinya seorang yang masih beriman tetapi melakukan maksiat. Ya. Dan maksiatnya itu tidak membawa ke, tidak sampai kepada membatalkan imannya. Nah, itu disebut fasik. Ini. Allah, masya Allah. Dan pada kufurnya, adapun pada kufurnya, bukan kafir ya, bukan kafir ya, bukan kafir. Pada kufurnya, kita belajar sudah, kufur itu adalah sifat bagi kafir. Dengan, bukan kafir, sifat-sifatnya. Nah, pada kufurnya bersalahan ulama. Berarti pada kufurnya hal-hal yang kita sebutkan tadi bersalahan para ulama. Ada ulama yang mengatakan kufur, bukan kafir ya. Ada ulama mengatakan kufur dan ada ulama mengatakan tidak. Nah, yang mengatakan tidak itu lebih cenderung kepada bid'ah fasik itu tadi. Jelas ya? Kemudian kata musannif, dan barang siapa mencita-cita. Jadi kalau sebut mencita-cita itu mungkin bahasanya agak klasik. Nah, kalau sekarang menginginkan. Ya. Karena menginginkan itu istilahnya iradah. Ya. Yang kita terjemahkan iradah bagi Allah dengan makna kehendak menghendaki. Kan? Qudrah pada Allah dengan makna kuasa, perkuasa. Qudrah pada hamba dengan makna upaya, keupayaan. Iradah pada hamba dengan makna ingin atau keinginan, gitu kan? Nah, terjemahan itu. Jadi qudrah dan iradah itu menjadi punca kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang lain. Maka demikian juga qudrah dengan iradah pada hamba itulah menjadi punca kepada manusia bertindak melakukan apa yang dia mau lakukan. Betul? Nah, okey. Jadi bila kita balik kepada dan barang siapa mencita-citakan, nah, kita pakai perkataan menginginkan. Ya.
menginginkan, nah itu isunya rasa dan perasaan. Artinya ada di dalam rasa dan perasaan atau disebut hati, keinginan sesuatu. Ya? Apa keinginannya? Bahwa janganlah diharamkan Allah Ta'ala akan zina. Oh, kau ada keinginan Allah SWT jangan haramkan zina ya Mizi, misalnya. Nah misalnya apa? Kau ini terkejut saja. Ha? Lagi 3 bulan kau boleh sakit jantung, tahukah? Kau jangan terkejut Mizi, ku cakap. Relax. Bahwa janganlah diharamkan Allah Ta'ala akan zina. Dia inginkan. Perbincangan ini panjang ya. Walid ambil yang paling mudah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu' An-Nawawi. Kemudian disyarahkan oleh Imam Syirazi dalam Majmu' Syarah Muhazzab ini. Okey? Imam Syirazi dengan Syarah Muhazzab. Disebut Majmu' Majmu' itu adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi di situ saja ada 2 kitab ya. Okey. Tersebut di sana. Walid tidak ingat ni cetakan ini jilid berapa Walid tidak ingat. Tentang apa ya? Tentang menginginkan ya. Tentang kita bercakap tentang perkataan menginginkan. Dasarnya adalah mencita-cita di kitab di teks kita ya mencita-cita. Kemudian kita sebut menginginkan. Yang berapa sudah? Okey. Menginginkan. Jadi menginginkan ini ada 2 sifat ya, ada 2 sifat. Satu keadaan menginginkan itu disebut apa ya? Kita guna istilah mudah ya, dipaksakan. Dipaksakan dan lagi satu tidak dipaksakan disebut apa? Mudah sikit. Rela. Okey. Rela. Ini 2 keadaan menginginkan. Ada keinginan yang dipaksakan. Ya, yang dipaksakan ini boleh jadi keadaan. Kan? Jadi yang memaksa ni disifatkan ada beberapa cabang ni lagi. Kalau disebut salah satu tadi keadaan. Itu orang sebut keadaan memaksa. Kan? Nah, keadaan memaksa seseorang mencuri misalnya. Dia bukan inginkan mencuri, tapi keadaan itu memaksanya mencuri. Itulah dipanggil termasuk hal dipaksakan. Kadang-kadang keadaan, kadang-kadang oleh ringkaskan saja dulu ya. Kadang-kadang orang, kan? Orang-orang dan sebagainya. Dan sekurang-kurangnya kita ada maklumat sudah 2. Okey. Dan lagi satu dalam keadaan rela, menginginkan dalam keadaan rela. Ini, kan? Nah, contohnya Mizi, dia menginginkan seorang perempuan. Kerana dia seorang lelaki tulen sempurna. Sempurna kah? Okay. Dia menginginkan seorang perempuan. Betul kan? Nah, jadi itu menginginkan yang rela. Okey. Nah, apa lagi? Mau tulis apa pun tidak tahu. Rela saja kan? Jadi persoalannya dia menginginkan seorang perempuan. Tetapi nanti dia dengan rela mencari banyak perempuan. Sampai 10 perempuannya di situ. Right? Begitu. Ini dia mau belanja Tom Yum. Ini dia mau belanja KFC. Ini dia mau belanja sup ekor. Ini dia mau belanja cekap 3 rasa. Jadi kalau total semua RM60. Dia mau ambil duit mana RM60? Melainkan minta dekat Walid sajalah. Right? Walid, ini malam mau belanja awet ni. Berapa ringgit ni? 30. 3 kali 4, 12. 120 sudah, bukan 60. Kau tengok itu. Kan? Nah, contoh. Kita bercakap contoh ya. Nah, ini keadaan-keadaan rela. Jadi, terkait dengan isu kita ya. Terkait dengan isu kita. Menginginkan bahawa... menginginkan bahawa janganlah diharamkan Allah Ta'ala akan zina. Dan membunuh dan inayah. 3 itu dipakai sekali saja. Ya? Zina, membunuh, menginayah. Zalim. Artinya zalim di situ. Nah, jadi menginginkan itu bukan di sini, bukan hal ini, bukan yang ini. Menginginkan yang jenis ini. Boleh faham enggak?
Menginginkan yang jenis rela ini. Menginginkan yang jenis rela inilah, ya. Kalau dia masuk ke akal kita, dia akan bawa akal kita pergi jauh, merantau, teroka. Ini kau faham, dia bagus pemahamannya dalam hal ini. Tirmizi kan? Nah, menginginkan yang jenis ini, jenis rela ini, dia boleh bawa kita punya akal. Kau faham kan tahu? Dia bawa kau punya otak jauh meneroka. Tahu kah? Nah, kau sudah sedar pagi esok kena mandi wah. Paham kah? No. Kita ya kita belajar ya. Jangan kau cocok ini ya. Kita sedang belajar ini ha. Ha inilah. Sama saja bah orang perempuan ke orang laki-laki ke sama saja apa. Kan? Walid pun ketika tiada bini aku pun serupa saja apa. Datang dalam kepala bah dia bawa meronda saja sampai last kali aku berjumpa dengan seorang ya namanya Jessica Princeton. Dia panggil apa ya? Apa? Macam apa ya? Orang-orang kulit putih campur kulit hitam ni. Orang kulit hitam campur orang kulit putih ni dia panggil apa? Siapakah? Kulit merah-merah itu. Dia bukan hitam macam Afrika itu, di kulit. Ha? Apa dia panggil? Kau merepek. Kau tahu ke cantik dia, kau tahu ke? Okey. Menginginkan. Contoh boleh sebut menginginkan tadi kan? Nah, dia boleh pergi jauh. Nah, soalnya bila kita menginginkan dalam keadaan rela ini, dia membawa kita kepada hal-hal yang seperti kita sebut di teks ini. Betul kan? Nah, dia menginginkan kalau zina ini tidak diharamkan. Nah, dia menginginkan supaya zina itu tidak diharamkan. Ha, keinginan-keinginan seperti ini. Walid cuba menunjukkan kepada kita tentang keinginan yang jenis ini yang terhukum dengan yang kita sebutkan ini. Keinginan jenis ini, nah ini tidak termasuk. Okey? Nah, nanti Mizi dakwah, saya bukan rela, saya dipaksa. Siapa yang memaksa kau? Otak saya paksa saya, Walid. Oh. Aku susah mau jawab sudah kalau kes macam itu. Huh? Otak saya yang memaksa saya. Biar akil seorang sudahlah, Mizi. Kau jangan begitu, ba. Nah, akil dia begitu, ba. Dia. Kenapa kau akil? Saya pun tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Otak saya yang suruh saya ambil durian orang. Oh, dia bilang otak dia yang suruh dia ambil durian orang. Kita mau cakap apa? Nah, kamu orang antara orang yang pernah makan durian orang yang diambil oleh abang akil itu. Tahu kah? Aduh. Takut Walid tahu. Okey. Mana tadi? Dan barang siapa mencita-cita bahawa janganlah diharamkan Allah Ta'ala akan zina. Allah telah mengharamkan zina sejak sekian lama. Dengan bahkan sejak turunnya manusia Allah mengharamkan zina kan? Itu. Okey. Begitu juga Allah mengharamkan membunuh. Bukan syariat Muhammad SAW saja. Daripada Nabi Adam AS Allah mengharamkan membunuh sudah. Ya kan? Nah, begitu juga dengan inayah, ay zalim. Zalim juga diharamkan oleh Allah SWT sejak wujudnya manusia. Berarti ketiga-tiganya ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak wujudnya manusia. Ini bersifat fitri dipanggil. Ya, ini antara pengharaman-pengharaman yang bersifat fitri, bersifat fitrah. Ah begitu. Okey. Nah, tiba-tiba kita menginginkan hal-hal sebegini tidak diharamkan. Hal-hal sebegini dibolehkan. Dengan hal-hal sebegini dibenarkan. Nah, apa hukumnya di sisi ahli sunnah wal jamaah? Dia katanya, mana ya? Maka iaitu jadi kafir, katanya. Maka iaitu jadi kafir. Hukumnya, hukum dari sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka iaitu jadi kafir.
Kenapa jadi kafir? Dari kerana zina dan membunuh dan inayah itu tiada dihalalkan Allah Ta'ala pada awal Islam. Dan tiada pada syariat yang dahulu. Nah, berarti zina, zina membunuh dan menzalim inayah atau menzalim ini dipanggil haram qat'iyah mu'tamidah. Ah, itu istilah yang kamu orang perlu kutip dari sekarang ya. Ini kalau orang-orang yang ahli-ahli fiqh dia perlu jelas ini. Ya, nanti kita akan berjumpa dengan istilah haram qat'iyah mu'tamidah. Mu'tamadlah itu. Ah, itu istilahnya. Haram yang putus serta mu'tamad dipanggil. Nah, di sini tidak ada ijtihad lagi. Kau mau ijtihad zina itu halal. Kau mau ijtihad apa? Tidak ada ijtihad lagi sudah. Nah, begitu juga apa ya? Membunuh. Mau ijtihad apa? Menzalimi. Mau ijtihad apa? Tidak ada ijtihad lagi. Nah, itu sebab itu disebut haram secara qat'i dan mu'tamad. Mu'tamad itu merujuk kepada makna tidak ada ijtihad ke atasnya. Ya, melainkan ijtihad istimbat dia panggil. Ya, mau sabitkan hukum saja. Ya, dia berzina atau tidak? Betulkah dia berzina? Karena mau sabit dengan hukum zinanya mestilah apa ya? Mestilah dengan sifat zina kan? Begitu. Itu mensabitkan itu cerita lain. Okey? Nanti kita kena bincang-bincang dalam fiqh itu. Nah, kemudian kata musannif, dan barang siapa mencita, masih mencita apa? Bahawa janganlah kiranya diharamkan. Dan kata musannif, wallahu a'lam. Okey. Ada soalan kah? Menginayah dalam ni kan? Kalau dalam konteks usuluddinnya dia bincang tentang manusia, jin, binatang dia tak sebut. Tapi saya rasa tak wajar jugalah kita nak buat nanya dia kan. Sebab dia ada kaedah, kalau kita nak bunuh terus. Nabi ajak kaedah dia lagu tu. Kita nak buat nanya dia buat apa kan. Kalau benda tu nak kita makan, kita sembelih cara yang kaedah dia ada. Naya ni maksudnya luar daripada tabiat-tabiat yang dibenarkan. Itu makna naya kan. Kita pi cucuk dia, kita gantung dia, lepas tu kita tak pergi dia makan. Contoh. Itu bentuk-bentuk naya. Saya mengandaikan dalam konteks manusia dengan makhluk lain itu termasuk adab lah. Dalam hal adab memang muktamad, tak terpisah dapat tu. Sebab dia termasuk di dalam apa ya? Melayani makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab akidah saya tak bisa jumpa perbincangan tentang itu. Setakat saya lah. Mungkin ada dalam kitab-kitab ni. Betul. Kesian no. Kalau kita kata kita buat naya kambing. Kau jangan buat naya kambing, tahukah? Dia menyumbangkan kepada kita kurang-kurangnya berapa ekor sudah. Allah. Ini mati anak kambing kita yang kecil itu, alamak. Kita pun susah hati macam mana membuat kita kurang ilmu. Tak apalah, sementara nak alim. InsyaAllah. Nah, ada soalan kah? Tiada? Kau ada soalan apa, Atul? Tiada soalan? Nah, faham saja kau, ha? Bagus. Faham itu berarti kamu orang mempunyai peluang yang sangat cerah untuk lagi naik ke atas, ha? Jangan asyik fikir mau pulang saja, mau duduk bawah ketiak mamak saja. Ha, Atul? Atul tidak fikir sudah kan? Alhamdulillah. Ya, sekarang fikir mau belajar saja si Atul ini. Kita doakan Atul berjaya. Dia tidak fikir sudah mau pulang-pulang, dia mau mengaji saja. Sama macam Mizi, sama macam Jul, sama macam Rantau juga. Kan? Nah, Jul dengan Mizi Rantau pun kita mau tidak mau pulang sudah. Mau mengaji saja. Tapi Mizi diam-diam dia pergi menangis sebab di belakang sana pondok sana. Teringat mamak lah. Tidakkah? Oh, si Pontianak itu kasih tahu kita bohong dia Pontianak itu. Nanti kita panggil dia. Ha?
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.